Saya Ardi sebagai nakoda Bagang Lapung. Malam ini kita coba untuk masang lampu. Ya, mudah-mudahan ada hasil. Amin amin. Awal mulanya sih saya ikut kerja Bagang Apung tuh ABK. Ya lama-lama mungkin ada pengalaman sehingga saya ditarik sama honornya Bos Herman. Ya inilah hasilnya saya bawa jadinya nakoda gitu. Kalau bahasa orang Bugisnya tekong tekong bagan. Pertama kita nyalakan lampu, kedua ya kita buka yang namanya waring itu ya, sikiannya harus kita buka-bukain, harus kita bukain. Setelah udah dibuka kita lebarin, dibentang lah bahasanya kan. Setelah udah dibentang kita persatukan waring untuk menyambung, baru kita tempel, baru pasang sleting. Setelah udah itu udah beres semua, baru siapin kita turunin lah. Kalau untuk mencari lokasi untuk tepatnya tergantung ya, di mana ada yang dapat misalnya, atau lihat keadaan lah. Yang jelasnya kita lihat keadaan, kadang lihat arah juga, lihat pedoman angin. Kalau masalah lokasi nggak tentu harus ditentukan banget bahwa harus di sini gitu ya kan. Ya kadang ke barat, kadang ke timur. Ya kalau sekiranya ada, kadang-kadang kan juga ada informasi dari darat, dari teman-teman, dari kawan-kawan sebagian. Ya disitulah kita berangkatin mencari lokasi yang untuk kita malam itu kita masang lampu. Tantangan yang paling besar kita hadapi di laut ini ya cuacanya kadang-kadang buruk, angin. Ya satu ya ombaknya kalau datang lumayan gede kan, itu juga tantangan juga sih. Cuman bagi kita yang pelaut udah terbiasa lah ngadepin begituan, pantang mundur lah bahasanya mah. Namanya kita juga hidup sehari-hari di laut, apapun tantangannya kita harus hadapi. Lumayan lama sih kemarin kemarau ini, ada 3 bulan lah.
Ya asli benar-benar itu pahit benar-benar. Cuman kita pelaut udah biasa lah ngadapin kayak gitu. Artinya tetap berangkat walaupun bagaimana juga udah diharuskan kita berangkat. Masalahnya udah memang di situ bidang kita, pekerjaan kita. Kalau kita diam di rumah ya tambah pahit lah. Kan rezeki nggak ada yang tahu. Entah malam ini dapat, entah besok malamnya gimana selanjutnya. Maunya kita sih, harapan kita sih selalu ada hasil. Apalagi kita akan nyari di laut, kita nggak ada, kita nggak tahu kok gimana gimananya kan. Intinya mah ya tetap kita, harapan kita mudah-mudahan ada hasil. Bagan ya teri, cuman kan kalau anu mah apa aja lah yang sedikasinya aja. Cuman kalau ya anunya ya pastinya ikan teri sih andalannya. Ya paling banyak kalau bicara misal hasil teri paling banyaknya itulah 300-an ke atas lah. 300-an ke atas paling sedikitnya. Kadang dapat 3 tri, 5. Kadang juga enggak dapat. Ya, tergantung cuaca sih. Yang utamanya sih cuaca yang paling penting itu. Thank you.
harapannya untuk NTBA ya mudah-mudahan langgeng, panjang umur, bisa biar nambah lagi, ada kemajuan, tambah maju, tambah sukses.